aku sama Torik temenan baik, kita sahabatan karena Torik ini orangnya kan seru banget. Jadi kalau diajak main gitu, diajak jalan-jalan dia tuh seru banget, lucu, kocak orangnya. Nah kan banyak banget yang jodohin sebenarnya. Aku tuh gimana ya, aku tuh gak bisa ngontrol apa omongan netizen kayak gimana. Aku gak bisa ngontrol jangan dong ngomong kayak gini. Sebenarnya mereka punya hak untuk bersuara kan. Jadi aku sih biarin aja. Yang penting aku senang kalau asalkan mereka masih support aku, masih sayang sama aku. Tapi mungkin apa ya pesan dari aku sih, aku kurang suka karena dengan munculnya jodoh-jodoh ini tuh jadi banyak yang mungkin ada yang gak setuju sama opini ini, ada yang gak setuju sama opini ini. Tapi dalam faktanya itu aku ya baik-baik aja sama semuanya, aku temenan baik sama semuanya. Tapi karena adanya muncul perjodohan jadi ada kubu-kubu gitu, nah, mendingan jangan kayak gitu deh, mendingan bersatu aja, mendingan support apa yang aku punya, karya-karya aku aja gitu. Jadi sama Torik teman-temanan aja berarti itu? Iya, iya. Karena ngomong itu bikin kamu ganggu juga ya, bisa bilang sendiri ya? Dibilang ganggu sih sebenarnya gimana ya, aku kurang gimana gitu sih. Tapi kalau misalkan cuma 1-2 sih masih gak apa-apa. Cuman kalau udah banyak-banyak gitu aku mulai agak gede aja sedikit. Tapi sampai saat ini berpikir gak sih untuk punya pasangan gitu? Kalau sekarang sih aku belum, jangan dulu. Soalnya masih banyak banget kayak impian aku sama cita-cita yang belum masih aku mau kejar. Kayak pendidikan aku pengen lebih tinggi lagi, aku pengen bikin karya-karya lebih banyak lagi. Jadi untuk percintaan atau apapun itu mungkin nanti dulu sih. Kalau belum waktunya untuk aku. Tapi orang tua sendiri mungkin buru-buru apa enggak gitu mintanya? Enggak sih, sebenarnya nge-support aku. Jadi kapanpun aku siap, kapanpun aku pengen, ya itu nanti aja juga enggak apa-apa gitu. Maksudnya, ya support apapun yang aku pengen. Mantap, mantap.